Itu dia. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, iaitu bekerja sendiri menjana ekonomi, kita bersama dengan dua tetamu yang telah pun berada bersama dengan kita sekarang ini. Izinkan saya perkenalkan di sebelah saya bersama dengan Nik Intan Zahara Nik Abdul Rashid, pengarah urusan Alana Ilham. Apa khabar, Nik? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Selamat hari bekerja. Dan juga kita bersama dengan Puan Anniketyni Madian, seorang pengarca. Terima kasih bersama kami hari ini. Baik, apabila kita nak membincangkan tentang topik kita, iaitu bekerja sendiri untuk menjana ekonomi ini, mungkin Nik boleh kongsikan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat, Nik sememangnya mempunyai kerjaya profesional sebelum ini. Tetapi menumpukan perhatian terhadap keluarga sambil memulakan satu perniagaan yang bermula dari rumah. Mungkin nak ceritakan tentang pengalaman tu. Okey, memang tak mudahlah. Senang kata macam tu. Saya biasa kerja sendiri ni, apa-apa pun habis waktu kerja balik. Kalau jadi kerja sendiri macam sekarang ni, tak ada masa. Dia konsep dia sama dengan menjadi ibulah macam tu. Kalau mak kalau berhenti tutup mata, anak siapa nak jaga kan? Jadi kita kena terus-terus saja. Nak macam mana nak nak jaga antara keluarga dengan tu, alhamdulillah kena ada sokongan lah. Macam suami saya, ibu bapa semua, dia ada support system tu. Itu penting. Okey, itu pengalaman Nik sendiri. Tapi kalau kita lihat ya, bagi Ani sendiri, yang saya kira jarang-jarang golongan wanita ini tampil dalam bidang seni arca. Tapi Nik memilih tu untuk memajukan diri dalam masa yang sama membuatnya sendiri. Mungkin Nik nak kongsikan. Okey, pengalaman saya, saya dah start daripada 2008 sampai sekarang, alhamdulillah. Saya graduate UiTM, Shalam, major in sculpture. Ambil bidang fine art. Okey, sculpture sebenarnya satu bidang yang agak berat sebab dia dipelopori oleh kaum-kaum lelaki. So bagi saya sendiri pun sebab saya dah biasa since daripada 2008, so saya aktif dalam exhibition. So sampai sekarang pun bagi saya masih nak menaikkan nama lagi tu, lebih-lebih lagi kalau perempuan ni, sebab dalam bidang sculpture perempuan tak ramai. So kita ada aim target untuk achieve naik ke atas. Kalau kita bercakap dalam trend dunia di negara maju, terdapat dua trend penyertaan tenaga wanita ini menunjukkan dua puncak. Puncak pertama selepas tamat pendidikan seperti yang dilakukan oleh Ani sendiri, dan trend kedua adalah kembali bekerja selepas tamat tempoh pengasuhan anak. Jadi kita melihat wanita ini mewakili dua golongan. Tapi kalau kita nak melihat kepada risiko yang berani diambil oleh Ani sendiri, maksudnya ketika itu tak nampak lagi hala tuju, boleh ke aku maju, boleh ke mampu ke ada pendapatan. Tapi apa yang membuatkan anda berani sebagai seorang wanita untuk tampil sehingga kini hari ini? Saya ramai yang support daripada my friend, ramai support husband. At the same time, sebab saya pernah bekerja dekat galeri, so saya tahu macam mana manage exhibitions, kita meeting collectors, so kita tahu all the targets. Okay, kalau macam saya sendiri pun, saya nak target saya punya sculpture dekat galeri mana, so I boleh, I mean kita punya instinct. Ada perancangan? Yes. Okay. Bekerja sendiri menjana ekonomi, itu yang sedang kami bincangkan di Wanita hari ini bersama dua orang tetamu kita. Baik, kita nak tanya dengan Ani sendiri. Kalau kita lihat, wanita ini banyak sebenarnya potensi diri yang ada pada diri mereka. Tetapi dari segi soal keyakinan, itu kadang-kadang yang menjadi halangannya, menjadi kekangannya. Mungkin Ani sendiri boleh kongsikan bagaimana cara untuk kita menaikkan semula semangat seorang wanita untuk mencubukan diri dalam bidang perniagaan ini. Okey, kalau macam saya sendiri, saya banyak buat research. So benda-benda macam tu bagi saya penting, and lagi satu support daripada kawan-kawan dalam bidang fine art. So sebab dia lagi apa ni, boleh menaikkan nama kita dalam bidang sendiri kan. So kalau macam fine art sendiri, dalam bidang sculpture sendiri, even saya sendiri pun dalam bidang sculpture ni ramai lelaki. So saya mostly saya punya kawan ramai senior artis. So so ilmu-ilmu saya banyak lipat dengan diorang. So saya tahu macam mana dia punya tips untuk berjaya yang boleh pergi international level. So benda macam tu banyak impress lah, impress and banyak-banyak memberi pertolongan lah juga. Saya rasa kami hari ini patut merasa bangga kerana dapat mampu berduduk sama dengan wanita-wanita yang cukup memberikan hebat inspirasi.
Dan minat tu yang penting, minat kena ada. Kita kena, we have to believe in our own. Mm-hmm. Saya macam dia suka arca, saya suka sangat-sangatkan batik. Mm-hmm. Jadi dengan itu datang semangat sendiri. And kadang-kadang dengan suara-suara keliling-keliling yang cakap yang mungkin kita ni takkan berjaya, yang itu jadi lagi semangat nak nak menunjukkan, membuktikan yang sebenarnya kita boleh berjaya, boleh jadi. Dan seperti apa yang kalau dapat kita saksikan sekarang ni, Galeri Sri Indo sebenarnya bermula hanya dengan alangan ilham, sekarang ini boleh merasakan satu kebanggaan dengan adanya Galeri Sri Indo ni. Mungkin nak kongsikan sendiri sejauh mana Nick sendiri boleh sampai ke tahap ini. Okey, Lana Ilham ni sebenarnya sampai tahap ni saya masih dia tak ada premis kedai lah, tak ada butik. Kita masih meniaga online. Tahun lepas kita menang Piala Sri Indon. Buat pertama kali. Terima kasih. Jadi pertama kali kita orang join, saya join menang. Daripada situ terus organizer dia dengan saya lah bekerjasama. Terus recently saya manage Galeri Sri Indon. Sama dengan objektif utama, sama juga untuk memajukan industri batik Malaysia. Saya rasa wanita ni di mana ada keyakinan dan usaha, dia boleh berjaya. Nak tanya kepada Annie. Kalau Nick tadi, dia melalui fasa di mana berkorban untuk membuat perniagaan kerana untuk menguruskan rumah tangga dan juga keluarga. Tapi Annie bermula daripada seorang bujang dan hari ini telah pun berumah tangga, di mana Annie melihat keanjalan waktu untuk menguruskan keluarga dan rumah tangga itu diri ini. Okey, macam saya dengan husband, husband pun sibuk. So dua-dua sibuk. So masa bersama dia dekat rumah aje. So kita orang saya busy dekat studio, dia busy dekat luar freelance semua. So bagi saya sebab masa sekarang kita orang tak ada cahaya mata lagi. So dua-dua sibuk tu lumrah lah kan. So dua-dua nak cari rezeki. So bagi saya tak ada kekangan, tak ada, so far alhamdulillah tak ada masalah bagi saya. Even husband sendiri pun senang bagi saya, dia boleh datang studio saya kadang-kadang visit, so saya boleh tengok studio dia, visit juga. So bagi saya it balance dua-dua punya masa. Kalau boleh kongsikan sedikit Ani, dari segi pasaran arca ini sehingga ke tahap mana ia telah sampai? Okey, pendapat saya, bagi saya sebab sekarang dekat Malaysia, art scene Malaysia, kita ramai painters. So untuk bidang sculpture sendiri pun sangat sedikit peluang je. Tapi bagi saya, kalau kita confident kita boleh buat, macam saya baru-baru ni dapat tawaran residency dekat Vermont, New York. So insyaAllah akan pergi ke sana tahun depan. So bagi saya benda ni, kita trust sendiri punya apa ni capability, kita punya bidang ni kita kena confident. So orang lain tak boleh nak tolong kita kan, so kena confident sendiri je. Ani, satu ketika dahulu pernahkah Ani merasakan bahawa bekerja sendiri dengan membuat arca ataupun sculpture ini mampu untuk menjana ekonomi Ani sendiri? Alhamdulillah, boleh. Ketika itu pernah tak Ani terfikir adakah kerja ini mampu ataupun sebenarnya Ani merasakan bahawa cuba-cuba saja? Okey, saya dulu tak ada bidang cuba-cuba. So saya, sebab saya minat, saya tak kisah orang nak cakap apa, susah ke. Memang, even saya sendiri tahu memang bidang sculpture memang susah. So kita, sebab saya meletakkan diri, macam saya seorang wanita buat sculpture dalam bidang sculpture ni kan. Kita boleh pergi jauh. InsyaAllah boleh. Okey. Baiklah, di penghujung perbincangan ini, mungkin kita nak dengarkan daripada Nick sendiri kan. Sedikit tips daripada Nick. Okey. Pertama, lagi sekali cakap, minat kena ada terhadap apa yang kita nak buat. Yang kedua, kena semangat kuat. Sebab akan ada orang datang kat kita and cakap, betul ke nak buat, tak boleh ni, baik duduk rumah aja, kerja je lah, makan gaji. Tapi kena nekat, kena kuatkan semangat tu. Okey. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada anda.